Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, suatu sukacita besar bagi saya dari Indonesia bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Kalau kita lihat peta dunia ini, kita sekarang ada di baliknya Indonesia, suatu tempat yang cukup jauh dari sudut jarak, tapi juga dari sudut waktu. Kalau saya tidak salah, 11 jam perjalanan dari Jakarta di tempat kita ini. Kalau itu atas kuasa Tuhan, kita bisa berjumpa. Syukur begitu. Beberapa di antara kita, saya kira kita sudah pernah bertemu di waktu yang lampau. Beberapa di antara kita dan beberapa masih baru kenal kami. Saya pendeta Komar Gultom, pendeta KBB yang dipinjamkan sekarang ini untuk jadi juru tulis di persekutuan BDB dan Indonesia. Ini periode kedua saya ditugasi untuk tugas ini. Dan suatu sukacita besar bagi saya bisa mengenal berbagai suku bangsa di Indonesia lewat posisi sebagai juru tulis ini. Saya sungguh menikmati berbagai perjalanan, perjumpaan, dan sharing pengalaman, sharing iman atas latar belakang budaya yang berbeda. Dan itu suatu karunia bagi kita bangsa Indonesia. Itu juga bagi kita karunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga berbagai tempat diaspora di mana saja. Dalam kerangka ini saya bersyukur untuk tempat kita dan perkenankan saya menyampaikan salam dari keluarga. Saya sebagai keluarga, istri saya juga orang Batak, kami mengurusi maju dekat, dan kami dikaruniai seorang putri. Salam dari kami sekeluarga dan salam juga dari DPD Indonesia dan pimpinan PBB. Selamat berdekat. Merdeka. Merdeka. Horas. Horas. Juga. Horas itu di Batak Toba, menjua-jua itu dari Karo. Di Sumatera Utara ada 5 salam. Karo, Simalungun, Karo, Pakpak, atau Melayu, dan satu lagi saya lupa. Tapi ada 5 bentuk salam. Salah satu di antaranya Ahoy. Ahoy itu dari Melayu. Terus saya kembali kepada nats bacaan kita tadi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Kebenaran. Di situ akan ada damai. Damai akan melahirkan ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Dan kata kunci untuk itu adalah kebenaran. Kebenaran. Saya yakin bahwa setiap orang menginginkan agar kebenaran berpihak kepadanya. Hampir tidak ada orang yang tidak menginginkan kebenaran itu berpihak kepadanya. Paling tidak selalu merasa paling benar. Ini paling benar dari semua. Kita semua ingin kebenaran berpihak kepada kita. Yang menjadi soal adalah apakah kita juga ingin berpihak kepada kebenaran? Apakah kita mau berpihak kepada kebenaran? Kalau kebenaran berpihak kepada kita, semua kita mau. Tua, muda, kaya, miskin, pejabat, raja, orang ini, perintah dan sebagainya ingin berpihak kepada ingin kebenaran berpihak kepadanya. Tapi berpihak kepada kebenaran nanti dulu. Berpihak pada kebenaran pada saat-saat tertentu memang mengandung risiko, mengundang risiko. Tidak selalu nyaman, tidak selalu menguntungkan. Bahkan boleh jadi justru menyakitkan. Berpihak kepada kebenaran sering sekali merugikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, walau tidak banyak orang yang terang-terangan berpihak kepada ketidakbenaran, tidak terang-terangan dia berpihak kebenaran kepada ketidakbenaran, bagi banyak orang bersikap netral atau tidak berpihak dianggap jauh lebih aman daripada kesikuman tersebut.
daripada nanti saya kehilangan posisi, kehilangan kesempatan, ya udah netral aja lah. Itu sebabnya masyarakat kita makin permisif, saudara-saudara. Makin permisif, makin mudah mentolerir ketidakkebenaran. Saya mendengar salah satu ciri dari masyarakat di negara-negara sekular seperti Eropa, termasuk Amerika ini saya kira, adalah sikap permisif yang makin tinggi dalam nilai-nilai. Tapi di Indonesia ini lebih parah lagi. Oh, luar biasa parahnya sikap permisif. Korupsi itu makin merajalela di Indonesia karena masyarakat makin permisif terhadap perilaku koruptif. Di Indonesia, koruptor itu jadi selebriti di Indonesia. Tiap hari masuk TV, masuk orang bangga gitu. Orang tidak lagi di Indonesia nih ya, orang tidak lagi malu hidup mewah dan berfoya-foya padahal sekelilingnya miskin. Dan orang tahu penghasilannya berapa sih? Orang tahu gaji seorang kepala bagian itu segini. Orang semua tahu dia kepala bagian, tapi hidupnya bagaikan hidup seorang. Kalau gaji kepala bagian dikumpulkan 100 orang kepala bagian, dia hidupnya seperti itu. Liburannya estate. Gaji pegawai kepala bagian itu dikumpulin 5 tahun itu sebenarnya cukup biaya yang besar. Tapi itu orang bisa hidup seperti itu. Dan ya, saya bukan menjelek-jelekkan negara kita, saya hanya mau memberikan contoh betapa kebenaran itu makin tidak, kita makin tidak berpihak kepada kebenaran. Koruptor itu di mana-mana disambut bagaikan pahlawan. Di gereja-gereja dia penyumbang terbesar untuk membangun gereja, duduk paling depan. Benar. Belum cukup sampai ke situ. Koruptor yang udah bebas dari penjara disambut bagaikan pahlawan. Saya kasih dua contoh. Wali kota Medan, ini bukan bergosip ya. Mimbar tidak boleh digunakan untuk bergosip. Kita hendak melihat realita dan bagaimana kita menyikapi realita ini. Wali kota Medan, Abdillah, dia korupsi masalah pembelian blambir. Anak-anak muda ini kalau blambir lah ya. Mobil pemadam kebakaran. Blambir, orang Betawi bilang tuh blambir. Betawi bilang blambir. Gak tahu dia asal katanya dapatkan dari Belanda atau saya gak tahu. Tapi Betawi bilangnya blambir. Mobil pemadam kebakaran. Dia korupsi pembelian mobil ini. Di penjara di Jakarta, wali kota Medan ini, kalau saya nggak salah 3 tahun. Lalu potong masa tahanan, dia jalani itu sekitar 18 bulan. Bebas dari Cipinang, dia kembali ke Medan. Disambut oleh para pendukungnya, diarak keliling kota, dari Polonia keliling kota, berakhir di kantor wali kota. Diarak keliling kota. Nggak cukup di situ, gubernur Aceh, Abdullah Putih, korupsi masalah pembelian helikopter. Di penjara di Jakarta, saya lupa, 3 tahun atau 4 tahun, tapi kemudian bebas. Saya sudah bebas sampai di Bandar Aceh, pulang dari Jakarta, di Pinang, disambut oleh para pendukungnya, dibawa keliling kota, berakhir di kantor gubernur. Ya, Anda boleh bilang, wali kota Medan itu kan bukan Kristen. Gubernur Aceh itu bukan Kristen. Orang Kristen gak ada yang begitu. Saya maunya begitu. Orang Kristen gak ada yang begitu. Wali kota Tomohon. Kristen. Wali kota Tomohon. Dia masuk penjara karena kasus korupsi. Masuk penjara. Tetapi sebelum dia masuk penjara sudah terdaftar di KPU calon wali kota Tomohon. Sudah terdaftar menjadi calon wali kota Tomohon. Lalu hasil pengadilan sudah putus, dia korupsi, terbukti masuk penjara. Tahapan
pemilu berjalan, dia menang sebagai wali kota. Nggak cukup sampai di situ, menteri dalam negeri melantik dia di penjara Cipinang sebagai wali kota termau. Seminggu kemudian dia melantik para kepala bagian yang baru, dia ganti semua kepala bagian di kota Tomohon, dilantik di penjara Cipinang. Ada dari Sulawesi Utara, saya pikir berita ini tahu saya, ya benar ya, benar ya berita ini ya. Ya saya tidak, saya hanya mengambil contoh dari beberapa, tapi sebetulnya perilaku koruptif, perilaku manipulatif itu merata sekarang di Indonesia. Mau eksekutif, mau parlemen, mau yudikatif, ketua Mahkamah Konstitusi korupsi. Apalagi benteng terakhir konstitusi Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi, ketuanya karena itu kan orang-orang kaya, itu kan para pejabat yang memang ada kesempatan. Kalau kita rakyat ini mah enggak. Saya bilang, datang terlambat. Ibadah kita tadi dimulai terlambat 5 menit. Korupsi, korupsi waktu. Saya nggak tahu contoh-contoh di Amerika ini. Sorry, saya nggak bisa kasih contoh. Saya hanya bisa contoh dari pengalaman saya di Jakarta. Ada yang namanya 3-in-1. 3-in-1 itu adalah daerah sangat padat sehingga untuk mengatasinya hanya kendaraan yang dihuni, ditumpangi oleh 3 orang yang bisa masuk ke sana. Tapi masyarakat yang kaya cuma sendiri dari mobil, saya terlambat nih, ambil joki. Itu yang kaya. Dan joki yang miskin menawarkan diri untuk dibayar 10, 15.000, 20.000 supaya dia bisa mengisi kendaraan supaya bisa masuk daerah terima. Manipulasi, ada aturan dibuat untuk lancar, dimanipulasi supaya bisa dilanggar. Ada busway, ada polisi masuk situ. Traffic light, gak ada polisi masuk situ. Semua ini sangat merata, perilaku koruptif, perilaku manipulatif ini ada di kita. Kalau di jemaat AIBC yang ada di sini itu jauh yang seperti kita, perilaku manipulatif dan koruptif itu sudah tidak. Amin. 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 Kita harus punya keyakinan kalau kita mau, kalau ada pernah, biarlah yang lalu. Tapi dosa kita sudah diampuni dan sudah diberi petunjuk hidup baru. Lakukan, janganlah ikuti keinginan dagingmu di dunia ini. Kalian kita semua sudah hidup baru. Saudara-saudara, taruhlah kita tidak melanggar peraturan, tidak melanggar kebenaran, tidak melakukan ketidakbenaran. Taruhlah. Tapi membiarkan ketidakbenaran berlangsung, membiarkan pelanggaran berlangsung, pada saat sedemikian kita sedang tidak berpihak kepada kebenaran. Jadi sikap pasif pun ketika kita membiarkan ketidakbenaran berlangsung, kita sedang tidak berpihak kepada kebenaran. Atau paling tidak kita sedang netral. Saya mah netral. Abdi teh netral. Orang Sunda. Itu yang paling banyak di kita. Ya, kita tidak melanggar. Apakah itu dosa? Problemnya tidak persoalan siapa kita yang menilai dosa. Tapi saya yakin Tuhan tidak bisa rangkap dengan itu. Bersikap netral terhadap kebenaran bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Diajak untuk berpihak kepada kebenaran. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana percaya, kita tetap diajak untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak boleh mentolerir kebenaran, tidak boleh permisi
sebagai orang Kristen. Tapi problemnya saudara-saudara, kuasa dosa. Kuasa dosa telah menindas terus keberpihakan ini untuk berpihak kepada kebenaran. Sehingga dalam kehidupan kita, entah kehidupan pribadi, perseorangan, maupun hidup kita sebagai kelompok, yang dampak justru sebaliknya akibat kuasa dosa ini, kita makin jauh dari ketidakbenaran. Saya yakin bahwa sesungguhnya kita semua, seperti saya katakan di bagian awal tadi, yakin, haikul yakin. Kalau dalam Al-Quran, dalam Muslim itu, haikul yakin itu sudah yakin yang paling tinggi. Saya yakin, haikul yakin, kita semua ingin berpihak dan hidup di dalam kebenaran. Pada dasarnya kita semua menginginkan, merindukan kebenaran nyata dalam hidup keseharian kita. Tetapi mengapa dalam kenyataannya masih juga kita bergelimang di dalam kebenaran? Itulah saudara-saudara kekuatan dosa itu yang masih bersemayam dalam diri kita masing-masing. Sekali kita menganggap tidak ada lagi kuasa dosa yang berkuasa, sekali kita menganggap tidak ada lagi kuasa dosa, serat dosa di dunia ini, kita akan mudah diperdaya. Kita harus sadari ada sebuah kekuatan dalam diri kita, kuasa dosa yang telah menggerus disiplin kita, kuasa dosa yang telah menggerus kinerja kita, kuasa dosa yang menggerus komitmen kita, dan kuasa dosa yang menggerus keberpihakan kita kepada kepentingan orang banyak, yang selalu mengarahkannya untuk hanya kepentingan saya. Ada itu di dalam diri kita. Kuasa dosa ini juga nampak dalam eksploitasi alam yang memporak-porandakan bumi ini, yang telah dialami oleh semua masyarakat. Saya tidak mengerti, sampai sekarang saya tidak mengerti. Setiap sekali saya berkunjung ke Amerika, di mana-mana, di California, di Illinois, di sini, di New York, di Jersey, saya tidak pernah mengerti. Kita semua prihatin dengan global warming, kita semua dengan apa climate change problem dengan itu. Tapi pada saat yang sama di mana-mana kita malas mencuci piring, malas mencuci gelas, sehingga kita menggunakan minuman dari plastik. Makan di rumah pun kita pakai plastik styrofoam. Tak ngerti saya. Sendok sekali pakai. Saya sama sekali belum dapat mengerti. Ini kuasa dari mana? Hanya karena kemalasan kita menyediakan piring dan mencucinya, kita membebani dunia ini, mengeksploitasi dunia ini. Anda tahu plastik itu tidak akan terurai 100-200 tahun. Tidak. Ini kuasa dosa yang mengalami ada dalam diri kita, menggerus kerajinan kita untuk kita lebih akan lebih praktis, modern. Itu bedaannya, praktis, modern. Akhirnya alam ini begitu parah mengalami kerusakan. Ini salah satu contoh. Saya sudah 3-4 tahun kemanapun saya bawa dan tidak mau meminum dari kemasan plastik. Dan semua staf PG sekarang kemanapun selalu bawa ini. Karena menghemat, tidak perlu beli. Mampir lagi jalan dari Jakarta ke Bogor, mampir di Cibinong, mampir di warung, kurang-kurang baik-baik di tukang warung, minta air dong bu. Karena menghemat. Menghemat tapi juga menyelamatkan dunia. Repot, ya repot. Apa-apa, cuci piring, cuci gelas. Tapi memang tidak mudah. Di PGI saya pimpinan kantor, tapi saya butuh waktu 1,5 tahun di PGI hanya untuk mendisiplinkan 35 orang karyawan untuk tidak menggunakan minuman kemasan plastik di PGI kalau ada rapat. Bahkan kalau rapatnya lebih dari 500 orang pun tidak boleh. Ini saya kesaksian saja. Sidang raya PGI yang berlangsung di Nias dihadiri 2.000 orang, tidak ada satupun kemasan plastik. 2.000 orang selama seminggu. Apa yang kami lakukan? Panitia menyiapkan tumbler dan membagi seluruh peserta harus pegang tumbler masing-masing.
Kalau hilang, Anda tidak akan dilayani. Dijaga terang-terang masing-masing. Tulis langsung namanya. Pakai spidol. Minum di mana-mana, disiapkan tempat-tempat bisa memandu. Banyak gereja-gereja di Indonesia sekarang mulai mengikutinya karena kesadaran untuk menyelamatkan dunia. Tapi kembali kita, kuasa dosa begitu kuat menggerogoti kita sehingga makin malas, makin praktis, akhirnya mengorbankan kepentingan orang lain, mengorbankan kepentingan dunia. Rasul Paulus pernah mengungkapkan ketidakberdayaannya menghadapi kuasa dosa ini. Dia bilang, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus dalam Roma 7 ayat 15 dan 17. Ada kekuatan dalam diriku yang selalu mengangkat supaya ini yang saya lakukan, walaupun bukan itu yang ku kehendaki. Aku menghendaki kebenaran. Aku menghendaki supaya aku berbuat benar. Tapi ada satu kekuatan dalam diriku yang tidak memampukanku melakukan yang benar ini, sehingga saya melakukan yang ini. Apa itu? Itulah kuasa dosa itu, kata Paulus. Hal yang sama juga sering terjadi dalam diri kita, yang mendorong kita melanggar kehendak Tuhan. Dan dari yang kecil-kecil, yang sederhana seperti minuman tadi, sampai hal yang sebesar-besarnya, yang kesemuanya makin menjauhkan kita dari kebenaran. Kita menginginkan kebenaran berpihak kepada kita. Kita ingin selalu benar. Namun sejarah menunjukkan betapa sulit dan beratnya bertahan dalam kebenaran. Kuasa dosa dan kejahatan itu lain terus mengganggu kita dan merusak setiap usaha menggapai kebenaran itu. Ada satu contoh dalam sejarah betapa buruknya sikap mentolerir ketidakbenaran ini, atau yang saya sebut tadi permisif atau netral, tidak mau berpihak kepada kebenaran ini. Sebuah peringatan kepada kita semua, sebuah peringatan kepada mereka yang berdiam diri ketika fasisme Hitler berkuasa di Jerman. Ketika Hitler menyerbu Polandia, orang-orang Jerman diam dan mengatakan, ah itu kan Polandia, itu bukan urusan saya. Dan kemudian ketika Hitler membunuhi orang-orang Yahudi, Anda sebagai orang Jerman juga tetap diam ketika itu dan mengatakan, ah itu kan orang Yahudi, bukan saya, bukan urusan saya. Begitu seterusnya, Hitler membunuhi semua dan mengatakan, ah, itu bukan urusan saya, bukan saya. Tapi begitu seterusnya sampai akhirnya tangan Hitler juga menjangkau Anda. Dan nah ketika ini akhirnya Anda mengatakan, nah ini baru urusan saya. Dan ketika Anda mengatakan, nah ini urusan saya, sudah tidak ada lagi orang yang hidup ketika itu membela Anda. Habis sudah disikat oleh Hitler. Kata kunci makin jauhnya kita dari kebenaran adalah bukan urusan saya. Karena kita mau cari aman, tidak mau menanggung risiko. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak mau peduli dengan orang lain, apapun akibatnya bagi orang lain. Kita cenderung hanya peduli dengan diri kita dan kelompok kita, dan yang lain bisa saja kita anggap sebagai ancaman. Dalam konteks Indonesia yang masyarakat majemuk, masing-masing kelompok memaksakan kebenarannya sendiri seraya mengnegasikan keadaan dan keberadaan kelompok lain. Tadi malam kami berdiskusi dalam apa yang disponsori oleh Persadaan Budaya, Persadaan Bahasa Malang. Bagaimana fundamentalisme intoleransi makin kuat di Indonesia karena masing-masing kelompok memaksakan kebenarannya seraya menegasikan kelompok-kelompok lain yang berbeda interpretasinya tentang kebenarannya. Semangat toleransi yang mempersatukan bangsa Indonesia makin tercabik-cabik karena intoleransi, karena masing-masing mau mengedepankan kebenarannya sendiri. Itu yang saya sukai ibadah kita hari ini. Kita merayakan keragaman. Mas Rahmat yang dari Jawa,
mencoba menikmati nyanyian karo tadi. Walaupun beliau belum tentu ngerti isinya, tapi dia tahu, oh ini pasti pujian. Nggak ngerti isinya, tapi maksudnya, ah, saya bisa menikmati dan ikut memuji Tuhan. Tidak memaksakan, harus budaya saya baru bisa berpuji. Kita merayakan kekayaan anugerah Tuhan dalam ibadah. Itu permulaan yang baik bagi kita untuk mau membuka diri, berpihak kepada kebenaran. Dan tidak memaksakan kita yang harus mengalami. Kebenaran kita yang harus dipihak oleh yang lain. Tidak kebenaran yang harus berpihak kepada kita. Tapi kita yang harus berpihak kebenaran. Ancaman kita adalah ketika kita tidak gembira, ketika orang lain bisa sejahtera karena kebenarannya. Kita tidak bisa gembira ketika Tuhan memberkati orang lain karena kebenarannya. Kita mau hanya kalau kebenaran kita. Cukup banyak contoh kita. Yunus, Anda ingat Yunus? Pada bagian akhir dari cerita Yunus, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Tuhan tidak jadi. Malah Tuhan mau memberkati kota Niniwe karena Niniwe akhirnya bertobat. Dan Yunus diperintahkan oleh Tuhan. Yunus, pergilah ke Niniwe. Sekarang beritakan kepada mereka. Awalnya dia disuruh memberitakan bahwa Niniwe yang hancur lebur, yang dia lari. Tapi sekarang berubah. Di akhir cerita Yunus, Tuhan mengatakan kepada Yunus, pergilah ke Niniwe. Katakan kepada mereka bahwa mereka diselamatkan, tidak jadi dibinasakan. Mereka diberkati karena mereka bersolat. Apa kata Yunus? Ada yang kata apa respon Yusuf? Yunus, ada yang tahu? Halo? Halo? Anda cuma ingat cerita Yunus yang lari ke perut ikan. Halo? Yunus berkata kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik saya mati daripada memberitakan keselamatan kepada orang ini. Lebih baik saya mati kalau Tuhan harus menyuruh saya memberitakan berita keampunan dan keselamatan kepada si B yang saya benci itu. Lebih baik saya mati. Ini luar biasa. Tapi kita juga dalam kadar yang berbeda sering sekali seperti itu. Sirik. Cemburu. Cemburu. Orang lain sama satu. Sama ingat cerita, ada tuan kebun mencari pekerja. Ada pekerja yang masuk jam 8. Upahnya sekian. Ada pekerja yang masuk jam 12. Ada yang jam 2, ada yang jam 4, ada yang jam 5. Ingat cerita itu dalam kita? Apa yang terjadi di sore hari ketika selesai? Tuan ini memberikan upah yang sama kepada mereka semua. Lalu yang masuk jam 8 berkata, Tuhan tidak adil, ada Tuhan ada tidak ada. Masa saya dari jam 8 sekian, dari yang masuk cuma jam 5, kok Anda kasih upah yang sama? Tuhan bilang, apakah upahmu saya kurangi? Apakah upahmu saya kurangi? Loh, kenapa kau keberatan saya memberikan kemurahanku kepada dia? Kita punya ukuran-ukuran tentang kebenaran. Harus kebenaran kita yang berlaku. Kalau enggak, ya itu tadi. Kita keberatan. Bahkan kepada Tuhan pun sering kita protes. Tuhan, kalau boleh berkati saya, beri saya. Berkati tetangga saya sebelah, tetangga sebelah, supaya dia dapat rumah satu. Kalau boleh Tuhan, saya dapat dua. Beri dia rumah, mobil dua Tuhan. Dan saya beri tiga mobil. Gak mau kita sama berkat Tuhan. Maka saudara-saudara, merayakan anugerah Tuhan juga harus merayakan keragaman, merayakan kebenaran Tuhan, berpihak kepada kebenaran Tuhan. Maka kita juga harus menghargai berbagai budaya, kultur, kebiasaan, menghargai rahmat Tuhan yang ada di setiap orang. Senang ketika orang berbahagia. Ini kita ini sering sekali suka melihat orang sengsara,
dan kita sengsara melihat orang seneng. Saya nggak tahu ini kenapa gitu. Saudara, minggu ini kita diajak untuk merubah paradigma kita, change your paradigm. Kita harus mampu bukan saja berpihak kepada kebenaran, kita harus mampu bukan saja mensyukuri berkat yang melimpah kepada orang lain, kita harus mampu bukan saja merayakan multikultural, tidak saja hanya merayakan dan mensukacitakan budaya-budaya yang lain, ya, tetapi kita juga harus mampu berbagi sukacita tanpa dibatasi oleh sekat-sekat kebenaran. Kebenaran dan sukacita harus mampu kita bagikan kepada semua orang sehingga ruang berbagi sukacita kita diperluas. Jangan ruang berbagi sukacita kita dipersempit hanya untuk diri kita, keluarga kita, kelompok kita, dan teman-teman kita. Karena besarnya sukacita Tuhan itu tersedia bagi kita semua. Sukacita Tuhan tak pernah terbatas. Sukacita Tuhan itu begitu besar. Anugerah Tuhan melimpah, selalu baru tiap pagi. Dan itu siap diberikan bagi saudara, siap diberikan bagi saya. Dan Yesus berdoa di Taman Getsemani agar kita hidup di dalam kebenaran, bersatu, itu doa Yesus dalam Yesus. Agar kita bersatu semua, saling berbagi sukacita di tengah keragaman kultur kita, di tengah keragaman latar belakang kita, di tengah keragaman suku bangsa kita. Yesus mendoakan kita supaya tetap bersatu, karena dia tahu kita punya cenderungan hanya untuk membenarkan orang kita. Kita hanya membenarkan latar belakang suku. Kehadiran Allah di dalam Yesus menjadi manusia telah memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan perdamaian Allah ini membuka kemungkinan baru bagi kita. Di mana ada kebenaran, kebenaran Allah kita terbuka sekarang untuk kita. Akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran yang seperti ini, akibat dari sukacita yang kita bagikan ini, akibat dari upaya kita memperluas ruang berbagi sukacita ini, kita akan hidup di dalam ketenangan, kita akan hidup di dalam ketenteraman untuk selama-lamanya, tidak untuk sementara. Bukan saya loh yang mengatakan itu kitab suci. Terbuka bagimu ketenangan dan ketenteraman, kesejahteraan untuk selama-lamanya kalau kau hidup dalam kebenaran dan memperluas ruang kebenaran itu, memperluas ruang sukacita itu, memperluas ruang berbagi sukacita. Oleh sebab itu saudara, Injil yang paling sentral adalah kebangkitan Kristus yang membawa damai sejahtera buat kita. Itulah pernyataan dari rencana Allah. Dari saudara berkata, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, kata Paulus dalam Korintus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sekarang saudara-saudara, di tengah kelemahan kita, apapun latar belakang kita, apapun pengalaman kita, apapun kesulitan hidup yang kita tempuh di kota yang luar biasa pergumulannya seperti Washington DC, di tengah-tengah ketika kuasa-kuasa lain yang menentukan, tetaplah berdoa. Datanglah Tuhan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga. Kehendakmu di dalam diriku, supaya saya mau berpihak kepada Kristus dan kebenaranmu. Dan ingatlah, tangan Kristus terbuka lebar bagi saudara. Tangan Kristus terbuka lebar bagi saya. Merengkuh kehidupan saudara, merengkuh kehidupan kita semua, yang pada gilirannya akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran dari diri kita sendiri. Karena kuasa dosa yang ada itu tadi, menggerogoti terus, kita tidak mampu. Jangan
jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kebenaranmu, jangan andalkan kekuatanmu. Tapi lengkuhlah damai Kristus itu yang ditawarkan kepada kita. Lengkuh dia untuk masuk dalam diri. Dan dengan itu kita mampu berpihak kepada kebenaran. Dan hanya dengan demikian kita mampu masuk dalam rangkulan kedamaian Kristus. Jangan biarkan kuasa dosa melepaskanmu dari jamahan dan rangkulan Kristus. Tuhan memberkati selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Akan bernyanyi Dum Tuhan Yesus atau Dum Berbahan. Dan saya sama-sama orang yang berpikir.
Mari kita mendengarkan pujian dari saudara kita Samuel Pangeran. Nah.